Karimul Latif, Turja teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa dan setanah air, juga semanusia. Ini sore senja yang bertabur cahaya fajar ini ketika kita duduk di Pondok Prabu Salam di daerah Sukowati, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Saya dulu pernah mengisi pengajian di Pondok Prabu Salam ini, dan saya menyaksikan Gus Prabu ini atau Kang Prabu ini orang yang sangat multi talent. Jadi banyak saja ide yang dinyatakan di dalam tindakan. Tambah-tambah saya ini kesini menyaksikan ya gerumbul yang diubah menjadi taman, atau di tengah puing-puing dibangun peradaban. Dan ini lokasi ini teman-teman bisa kita saksikan, ini kebun dan taman Prabu Salam. Nah, itu kita lihat ada banyak jenis tanaman ya, kabes, jambu, kerang, timun, terus apa namanya, terong, terus apa lagi, dan waloh ya. Allah. Terus di seberang sana ada ya pohon-pohon pisang,
ada itu ada pohon alam macam-macam ya. Kita lihat sekeliling yang jauh itu sebagai gambaran taman ya, karena ini dikelilingi oleh pepohonan. Dan teman-teman, ditambah lagi cakro-cakro kecil yang untuk ngopi ini, itu sebuah kebiasaan di Jawa Timur ini, khususnya di Bojonegoro ada ruang cakro dan kopinya itu banyak yang laris di sini, terutama di daerah kota. Dan sore hari ini kita sengaja untuk siaran ini, Gus Prabu ini langsung gabung aja. Ini kopi Kang Prabu. Dan di mana-mana ini saya sangat senang menyaksikan upaya orang semacam Kang Prabu ini di dalam melahirkan banyak peradaban. Dan di tengah masyarakat Bojonegoro yang sangat-sangat dinamis orangnya, wonge krikil gadekan dalam usaha, tapi juga sangat-sangat berbudaya. Nah, dan ini siaran ini bersama Mas Juwari ya, penjaga gawang Rumah Cinta Bojonegoro yang mengurusi tari sufi di wilayah Bojonegoro. Dan di Pondok Prabu Salam ini yang diasuh oleh Gus Prabu ini juga ada tari sufinya, sehingga menjadikan saya terseret ke sini karena ada magnetnya kan Gus Prabu. Dan saya bahagia sekali melihat ya sore hari ini atas kebun ini. Langsung sini aja Gus, yang dibangun, ditata. Ini ibarat anu Kang Juwari, ibarat pemahat kata saya Rumi, ramahlah bagi pemahat. Ya, jadi tadik-tadik sidik-sidik ngono akhirnya membentuk. Nah, itu saya Rumi menyatakan seperti itu. Jadi sementara anu Kang Juwari biar bicara dulu ini atas kesaksian cinta, karena hubungannya anu Kang Prabu kita ini sudah lama. Terima kasih untuk wacana tentang Kang Prabu ini. Ya, sebetulnya Kang Prabu ini bisa populer itu awalnya juga dari penyiar radio. Iya, dan sekarang punya radio. Dan sekarang mendirikan radio sendiri karena melihat perjalanan yang begitu masa ya, yang banyak, akhirnya Kang Prabu bertekad untuk membuat radio sendiri, membuat pondok sendiri, dan pondoknya itu gratis. Dengan wacana-wacana sekarang alam ini yang bebas, kemarin dipakai pengajian ada, Gondrong ya, kemarin. Itu yang terakhir Gus Ali Gondrong di sini, karena dengan wacana adanya COVID ini mangkraknya lapangan ini, akhirnya dibikin taman sama Kang Prabu untuk dijadikan Prabu Salam Park. Ya, istilahnya gitu. Jadi di sini beberapa pepohonan, ada kolam ikan, ada beberapa gazebo-gazebo ini nanti yang dibangun, sementara baru 3, untuk wacana selanjutnya nanti mungkin 9, karena di daerah Jawa itu ada wali 9, jadi juga bintang NU itu 9, jadi mungkin itu cara bujuku angka tertinggi. Angka tertinggi, dan 9 itu dikalikan berapapun jumlahnya 9. Jadi kalau untuk matematika, hitungannya matematika, 9 itu dikalikan berapapun jumlah angkanya jadi 9. Itu yang paling paling enak. Jadi 9 kali 3 ada 27. 27 tambah 2 sampai 7 jumlahnya 9. Itu sampai berapa perkaliannya jumlahnya nanti ketemu 9. Kita kok entuk kongone ndak main dulu. Ya. Itu ilmu, karena ilmu matematika itu justru bukan ilmu sosial atau itu justru ilmu matematika itu ilmu agama yang paling jujur. Jadi 1 tambah 1 juga 2. Mungkin kalau 1 tambah 5 dikurangi 3 tinggal 1, berarti ada yang ngentit. Mbak Maimon biopan ya. Open sekali. Jadi masalah itu soalnya
Ya makanya 9 kali 9 ya angkanya ketemu 9. Ya, luar biasa. Jadi matematika yang paling enak itu 9 kali berapa? Jumlahnya 9 ya. Enak di terus anu Mas Ju, ada hal lain yang diupayakan Gus Prabu ini yang menyangkut tur ya kan, tidak hanya radio kan. Ini taman. Ya, di Prabu Salam ini dengan sebelum pandemi kemarin, Kang Prabu ini sudah mengadakan tur wali, religi, terus umroh, mungkin istilahnya kayak KBIH lah, tapi ini untuk umroh itu sudah sekitar 41 kali perjalanan umroh ke Madinah Al Munawwarah. Untuk itu karena dengan adanya pandemi ini istirahat, mungkin ini juga wacana yang akan Allah akan membuktikan yang terbaik nantinya. Nah, Mas Prabu tak jelas ora istirahat. Sudah istirahat kan? Koyong ini. Nah, ini. Karena waktu luangnya jadi amalan-amalan yang selalu di dalam posisi seperti ini itu istilahnya banyak-banyak sedekah katanya Kang Prabu itu terlalu banyak sedekah jadi enggak malah habis kalau sedekah itu malah bertambah terus. Sekarang bisa bikin gunung-gunungan tadi kan ya. Itu termasuk untuk amalan-amalan yang dirinci dari kecil. Demikian mungkin selanjutnya akan disampaikan Kang Prabu sendiri. Ya, sebelum Kang Prabu ini Anam sebagai anak muda saya ajak ke sana ke sini dan melihat sendiri wilayah di sini dulu kan termasuk rumah ya. Ini bagaimana komenmu selaku anak muda ya. Sebagai anak muda kita harus mempunyai mindset atau pemikiran yang ke depan. Sebab apa? Karena pemuda itu adalah generasi penerus bangsa. Dan paling tidak Kang Prabu ini sebagai contoh. Ya. Gus Prabu ini sebagai contoh para pemuda yang harus dicontoh. Harus dicontoh para pemuda supaya bisa lebih mengembangkan mindset tersendiri. Berawal dari penyiar radio nggih, Gus. Terus berkembang mengembangkan mindsetnya menjadi radio Prabu tambah meneh iki youtuber youtuber alhamdulillah YouTube kan Gus streaming Facebook Prabu salam radio dan perlu sosok Kang Prabu ini sosok perlu yang harus diteladani dalam pemikirannya mengembangkan inovasi-inovasi juga tindakannya mungkin niku Pak. Oke Anam, matur nuwun di ini anu Mas Prabu kita curi kesempatan ini soalnya lemari sebentar lagi tenggelam supaya lebih hidup di senja yang bertabur cahaya fajar ini. Monggo Kang Prabu ini dikisahkan juga pernah perjalananmu sampai hari supi hadir di Pondok Prabu Salam. Semoga berkah ini Pondok Prabu. Amin. Jadi penempaan anak-anak bangsa kita ini. Monggo Gus. Terima kasih pertama saya ucapkan pendengar kalian kalau bisa ngasih dengan dengan hati yang sangat bangga dan ikhlas saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ini bagi media juga sebagai Sorawo dan Prabu Salam saya juga Sorawo datang ke tempat ataupun dan taman dan itu kesukaan saya loh. Sekali lagi saya sampaikan sangat-sangat terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan juga senantiasa jaya sukses. Dan Bapak juga senantiasa rezeki yang melimpah dan barokah. Ini
saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang panjang lebar karena hal seperti ini juga datangnya kadang-kadang itu menjadi itu layak pasti juga waktu saya ke dalamnya jenengan itu kan kelihatannya suka alam. Ya, saya juga kebetulan juga saya juga terinspirasi. Iya, terinspirasi itu juga. Akhirnya karena ini tanahnya kosong daripada nganggur dan kelihatan kotor. Ya, akhirnya setiap hari mulai usaha 10 sampai jam 10 sampai jam 9 itu nanti usaha juga nanti kembali sini sampai zuhur. Nanti usaha zuhur lagi sampai asar. Usaha asar sampai maghrib. Bahkan usaha isya biasanya anak-anak saya ajak istilahnya baca Quran di sini, ajak selawatan di sini agar menyambut ternyata juga indah. Itu yang saya sampaikan, tapi yang lainnya nanti terlalu panjang. Yang jelas saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerawannya pun ini tambah barokah, tambah berkah lah. Karena saya meyakini bahwa satu tempat ketika dihadiri oleh seorang kiai, seorang ulama itu akan bertambah barokah, bertambah nur cahaya. Terima kasih. Waleh gimana sing kene kesawaban baru kamu. Terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Prabu, ini saya yang bahagia juga karena di wilayah Bojonegoro ini tercipta banyak masjid, lokasi-lokasi yang lalu di kampung, lalu dibuka laris seperti warung kombo itu ada destinasi yang semacam ini. Itu blimbing, ono menajam macam-macam. Nah ini nanti kalau sudah tumbuh besar-besar ini makin nanti, makin ini kurma juga ada adem. Ya, dikelilingi juga pohon-pohonan di sampingnya yang melengkapi ini tergambar taman, dan semoga yang masuk ke apa taman Rabu Salam, Rabu Salam ini akan apa ya menjadikan hatinya juga hati yang penuh taman bahagia kan. Terus yang masuk ke sini nanti akan pulang itu membawa misi kedamaian di kampungnya. Karena damai itu sendiri adalah suasana surga yang diturunkan di bumi yang bisa kita nikmati, kata Nabi, tidak besok, sekarang. Dan terima kasih teman-teman, ini langsung kan saja disambi. Kalau saya bilang apa? Kebun Prabu Salam Garden Park. Prabu Salam Garden Park. Wah, Prabu Salam Garden Park. Yes. Berkah, berkah luar biasa. Balik ini mana? Prabu Salam Garden Park. Berkah, berkah luar biasa. Amin. Dan terima kasih. Dan semoga semangat menyelimuti kita. Saya bilang tadi, senja yang bertabur fajar. Wah, cahaya fajar. Terima kasih. Saya siarkan ini, silakan like, komen, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk menyaksikan mozaik peradaban Nusantara yang sangat indah. Kang Prabu, saya tuh membayangkan Indonesia itu ibarat laut kan. Memang di bibir pantai ada bukur, tapi tanpa mutiara. Saya menyelam ke Bojonegoro, menyelam ke Kapas, menyelam ke Prabu Salam, aku temukan bibiran mutiara. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.